dari kaleng susu. Kita potong sesuai ukuran. Terus ini kenalpotnya. Kenalpot aslinya kita gerinda nih. Nah, ini lubangnya dua. Terus kita gerinda. Udah, ini aja. Lalu kita masukkan kalau cuman ini di lubang suaranya terlalu peka di kuping. Kasih peredam, tinggal kita tuh penyetelan ya. Kita kalau mau agak kecil suaranya agak irit, apalagi kalau rantainya baru. Nanti suaranya masih terlalu ini, kita ini tekan lagi kan biar enggak terlalu, kalau memang kurang kencang kita tarik lagi. Ini bahasa Jermannya kita cengarkan ya, dicengar nih, nanti bagus suaranya. Tutup. Udah. Jadi kalau bisa ini jangan lupa untuk subscribe ya, komentar dan like-nya biar kita nanti bisa upload lagi yang bermanfaat buat kawan-kawan semua. Oke, terima kasih.
rantai yang tadi yang habis. Syaratnya ini kikirnya, kalau udah mau habis yang kecil, yang baru ya, bisa kayak rantai baru juga.